baguslah. Gol yang pertama. Tsubasa. Operan yang bagus. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Ayo kita lakukan. Wibawa, sepertinya pemuda yang bernama Tsubasa Ozora itu akan menjadi saingan yang berat buatmu. Iya. Tak ada waktu untuk berhenti. Aku akan terus berlari. Aku akan terus berlari menuju impianku menjadi juara Piala Dunia. Aku harus berhasil. Ayo. Kejar! 10 umpan, 10 gol! Rupanya sudah memasukkan 2 gol ya. Oh, kamu Mendes. Ada apa kau kemari? Selamat siang, Pak Sergi. Di pertandingan hari ini ada seorang pemuda yang menarik. Yang bernomor punggung 10 itu. Iya, dia bernama Tsubasa. Mendes, kau kenal dengan dia? Iya, hari ini aku datang untuk melihat pertandingan pertamanya di Spanyol. Nah, Tsubasa dari Catalunya telah memasukkan 2 gol. Kini dia maju menggiring bola. Oh, kita lihat saudara-saudara, Tsubasa masih maju menggiring bola ke depan. Ya, apakah dia mampu membobol gawang lawan lagi? Ya, benar-benar keseimbangan tubuh yang luar biasa dari Tsubasa. Adangan kejar dari pemain belakang lawan sama sekali tidak berarti baginya. Dengan lihai, Tsubasa memberikan operan kepada Santos. Operan yang bagus, Tsubasa. Ya, kita lihat Santos menang dan gol. Catalunya B telah mendapatkan gol yang ketiganya. Bagus sekali. Umpan yang bagus, Tsubasa. Ayo. Saudara-saudara, 3-0. Selisih angka semakin besar. Ya, kita lihat pemain Lamanca melakukan pelanggaran. Sia. Saudara-saudara, Catalunya B yang sejak awal pertandingan tadi telah berada di atas angin, kini mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Yang akan menendang adalah Tsubasa. Pertandingan pembuka di Liga Peringkat 2. Kalau ini merupakan titik startku di sepak bola Eropa, maka akan kukerahkan seluruh kemampuanku di sini. Kemudian, aku pasti akan naik ke tim utama. Gol! Kontrol bola yang luar biasa. Pada menit yang ke-28 babak pertama, Tsubasa berhasil mencetak hat-trick. Tsubasa memang hebat. Ayo masukkan terus banyak mungkin. Tsubasa. Maju, kita cetak gol sebanyak-banyaknya. Ayo. Ya, ayo. Kelihatannya kapten kita punya tekad yang sama. Bagus, masukkan bolanya. Bagaimana? Kau lihatkan La Mancha? Keterlaluan. Dengan komando dari Tsubasa, tim Catalunya B memperlihatkan sepak terjang. Itu seperti geng stadion mini. Seakan-akan masa itu kembali lagi. Geng Stadion Mini? Iya benar, seperti tim yang waktu itu ya. Iya, dulu Catalunya B mendapat julukan seperti itu. Geng Stadion Mini. Beberapa tahun yang lalu, para pemain muda dari Catalunya B telah berhasil menandingi para pemain hebat dari tim utama. Saat itu benar-benar adalah masa keemasan, sehingga mereka diberi julukan seperti itu. Dan saat ini, geng Stadion Mini seperti lahir kembali sebagai tim baru berkat adanya Tsubasa. Para pemain hebat yang dulu merupakan pemain utama di geng Stadion Mini akhirnya naik ke tim utama dan memperlihatkan prestasi yang menakjubkan. Sungguh luar biasa. Apa Tsubasa akan begitu juga? Kurasa begitu.
Aku juga sependapat. Hey, Kurt, kau kenapa? Wakabayashi, sebaiknya kita istirahat sebentar ya. Hehehe, masih terlalu cepat untuk mengeluh. Tapi kita sudah berlatih selama beberapa jam sejak pagi tadi. Dasar kau ini, aku sudah tidak kuat lagi. Baiklah kalau begitu. Kita istirahat, tapi 10 menit saja. Pada saat ini, pertandingan babak pertama Tsubasa sudah hampir selesai. Jadi besok adalah pertandingan pembukaanmu ya? Iya, biarpun debutku di Eropa adalah Liga Peringkat 2, tapi aku akan berjuang. Tsubasa? Iya. Mengenai target 10 umpan 10 gol yang diajukan pelatihmu untuk Liga Peringkat 2. Kalau bisa berjuanglah dan berusaha untuk mencapainya dalam pertandingan yang pertama. Iya, aku juga bermaksud begitu. Tadinya aku mengira dia akan terpukul karena dimasukkan dalam tim B. Tapi Tsubasa, jangan biarkan dia menambah gol lagi! Ya, luar biasa sekali! Tsubasa berhasil lolos! Tidak akan kubiarkan! Tsubasa berhasil melewati penjaga gawang! Gol! Gol! Babak kedua baru dimulai dan Tsubasa telah berhasil mencetak golnya yang keempat. Catalunya B semakin jauh meninggalkan La Mancha dengan 5-0. Mari hidup! Iya, permainanmu bagus. Kau sangat hebat. Dia memang hebat. Menarik kembali Tsubasa tiba-tiba saja berada di depan gawang lawannya. Ini dia kembali mencoba melewati pemain-pemain belakang lawan. Dia mengoper bola kepada Serrano dan Serrano siap melakukan tembakan. Apa yang akan terjadi? Gol! Saudara-saudara, 6-0 Catalunya benar-benar kesebelasan yang tangguh. Berhasil. Gol 2 umpan. Kau datang juga, Gonzales. Kalian juga ya. Aku jadi penasaran. Aku mau tanya, apakah setelah pertandingan ini pelatih Edward tetap tidak mau menaikkan Tsubasa ke tim utama? Ayo maju! Kau tidak perlu bertahan di Catalonia atau Spanyol, Tsubasa. Kita lihat saja. Datanglah ke Liga Italia, tempat sepak bola terkuat di dunia. Aku yakin pasti banyak tim lain yang sangat mengharapkan kau bergabung. Ayo, Tsubasa. Terima kasih, Yuka. Tapi aku masih belum ingin melarikan diri. Aku tidak bisa kabur begitu saja dari kota Barcelona. Indah ini, Spanyol. Akan memperlihatkan pada pelatih. Pada Ribau. Dan juga pada semua orang yang ada di sini. Permainan sepak bola aku total akan sungguhnya. Sesungguhnya
sesuai dengan sumpahku waktu itu. Akan kuperlihatkan para pelatih, rekan satu tim, dan juga semua orang. Permainan sepak bolaku total yang sungguhnya. Iya. 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 Akan kutunjukkan pada semua orang yang ada di sini. Iya. Iya. Saudara-saudara, coba kita dengarkan. Di Catalunya Spanyol ini sedang dielulukan nama seorang pemuda yaitu Tsubasa Ozora. Dialah pemain tangguh saat ini. Permainannya yang menakjubkan telah menarik perhatian seluruh penonton, baik itu dari pihak kawan ataupun lawan. Serano, tembak langsung, ayo! Baik! Ya, kita lihat gol! Operan yang sangat bagus dari Tsubasa telah menghasilkan gol oleh Serano. Penjaga gawang La Mancha sama sekali tidak berkutik. Sedang mengiring bola pun, kecepatannya sama sekali tidak menurun, bahkan malah semakin cepat. Saudara-saudara, Tsubasa masih terus mengiring bola ke depan. Apa yang akan dia lakukan? Oh, tendangan sudah dilakukan dan gol! Lagi-lagi gol! Permainan yang cantik dari Tsubasa. Setelah tadi dia melakukan dribble dengan kecepatan yang tinggi, dia langsung melakukan operan silang dan berhasil mengecoh penjaga gawang. Satu angka lagi untuk Catalunya. Itu kan teknik submarine defense dari Ball. Kali ini akan kuhentikan kau. Apa? Teknik putaran Ball. Tsubasa, dia telah menguasai teknikku sepenuhnya. Ya, saudara-saudara, kita lihat kerjasama operan yang bagus dari Catalunya B. Tsubasa di depan gawang memburu bola. Apakah bola terlalu tinggi? Ya, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Tsubasa. Mampukah dia mengejar bola yang tinggi itu? Oh, ternyata saudara-saudara, itu bukanlah bola yang tinggi, tapi operan untuk tembakan salto yang akan dilakukan Tsubasa. Ya, tembakan salto yang bagus. Saudara-saudara, gol ini merupakan gol ke-6 yang dicetak oleh Tsubasa. Ia telah mencetak double hat-trick. Bagus. Keterlaluan. Ini bohong kan? Dia masih mau mencetak gol lagi. Kalau begini terus gawat. Hei, Tsubasa. Waktunya sudah habis. Pertandingan sudah berakhir. Oh ya? Saudara-saudara, kita lihat wasit sudah mengambil bola dari Tsubasa dan peluit tanda berakhirnya pertandingan sudah dibunyikan.